Daula ini namanya kendi pratolo. Kendi artinya wadah, pratolo itu tanah, wadah yang dibuat dari tanah. Wadahnya itu lambang ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Air yang mancur tadi keringat bapak yang mengalir kepada setiap anak-anaknya, sehingga berbaktilah selalu kepada orang tua, mertua, supaya berkah dari Tuhan turun untuk Allah dan keluarga. Amin. Mohon maaf, ini aku udah pecah. Bareng dengan pecahnya ini, mohon kalimat Korea, kampang laire, kata gue. Kampang laire, kata gue, pegang pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kampang lahir. Oh, pecahnya banyak ya. Besok Mbak Allah punya anak banyak. Baik, ada berapa Pak? Alhamdulillah, nanti cucunya tambah 5. Baik, diamankan dulu. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya dikenakan air putih oleh Mbak ini dari Sanggar Wirangga untuk acara brojolan. Apa Ibu nanti di sini ada prediksi jenis kelamin cabang bayi dalam kandungan besok lahir pria atau wanita. Di Eropa baru berkembang berapa puluh tahun yang lalu. Tapi di Nusantara termasuk di tanah Jawa memprediksi cabang bayi lahir dan kelaminnya apa diprediksi dengan cengkir. Di gambar yang satu seorang dewa yang tampan dari cokro kembang namanya Komojoyo. Yang satunya di gambar wanita bidadari namanya Komoratik. Nanti ini akan menjadi prediksi jenis kelamin. Ketentuannya Tuhan yang menentukan. Sebagai ganti atau wakil dari Mas Al-Fatih Krishna Arungga Humbara yang sedang bertugas mulia tentunya, mohon dengan hormat kepada Bapak Jaja Suparman untuk kesini. Ya. Ya, ini nanti dilepas Bapak, digunting. Nanti dibawa lari, lari-lari kecil nggak apa-apa, supaya besok jabang bayi lari lahirnya seperti orang lari. Bro. Ya, kesana nggak apa-apa, biar kameramen kamar-kamarnya. Silakan dipegang dulu, tunjukkan ke kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya brojolan, ambuko tawang liboro lahir. Lahir selamat yang dilahirkan, selamat yang melahirkan orang tuanya, kakeknya, neneknya, keluarganya semuanya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, monggo Pak. Bapak lari Pak, kesana Pak. Bapak lari, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa, dari besok lainnya seperti orang berlari brojo. Itu apa namanya brojolan. Selanjutnya, Bapak kesini lagi. Ya, kalau yang ini, kami mohon kepada Bapak Hiu Antono. Bapak di sana kan tempelkan telurnya di keningnya Mbak Aula. Awalnya kasih batu bata yang tadi. Ya. Awalnya kasih batu bata yang tadi nggak apa-apa, Pak. Ya, sebentar. Pecah ya, Pak. Itu. Ya, diangkat sedikit biar kameramen bisa ngepos. Ya, tempelkan di jidatnya dulu, Pak. Sertakan doa untuk keselamatan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, diangkat biar di close dulu, biar di close dulu kameramen. Ya, biar di close dulu. Silakan. Bapak Ibu, telur bahasa Jawanya tiga, dari kata dasar tiga. Manusia punya jagat diriluko, hendroluko, jurluko, juga punya tiga alam yang bisa diyakini, alam kandungan, alam kelahiran, dan besok alam gaib. Dan tiga disempurnakan oleh agama, hasan tri, hasan kebaikan, tri tiga perkara. Iman, Islam, dan Iksan. Mudah-mudahan cabang bayi besok menjadi anak soleh kalau pria, solehah kalau wanita. Amin. Bapak bisa kesana dulu sebentar. Oke, terima kasih. Bareng dengan pecahnya telur, besok sudah lahir cabang bayi. Ya hayu, Saula bersama Mas Krisnya, pecah nalar, pecah pikir, menjadi insan yang sempurna dewasa.
Selanjutnya, nanti cangkir ini akan dimasukkan. Dan yang terima, ibu dari Mbak Aula dan ibu dari Mas Krisna. Ya. Kali ini karena Mas Krisna sedang bertugas, tentunya saya mohon Mbak Ii nanti yang mengeluarkan cangkirnya ya. Baik, kami undang Ibu Buntari. Ya, Ibu Buntari maju dulu. Sini. Ya, nanti ini cangkirnya diterima ya, Bu. Ini dukun bayinya ceritanya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cengkir dari kata kencenging pikir. Sudah bertelakat bulat mempunyai anak. Di dalamnya ada air suci seperti cabang bayi suci. Ibu sampai digendong-gendong ini, Bu. Iya, digendong, Pak, digendong. Awas, tapi sini, ibu, ikut saya. Iya, digendong, Bu, digendong. Iya, digendong, kayak gendong bayi. Oke. Udah lama lupa ya. Baik, selanjutnya kami undang Ibu Ika Subarka. Monggo. Ya. Dua gambar dewa, dewa tertampan Kahyangan Komojoyo dan Dewi Ratih cantik bidadari di Kahyangan. Dan coba ibu awas digutang lagi, Bu, digutang. Oke, baik. Sebentar, Ibu Buntari, ini kalau lahir cucu yang keberapa? Yang pertama pasti ditunggu-tunggu, Bu. Nanti kalau lahir ibu punya nyanyian apa sambil digendong-gendong coba? Cucu pertama, ibu ini cucu berapa? Sama pertama juga. Sudah punya lagu untuk utang cuma ya selamatan. Biar modern dan juga untuk religi. Baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok lahir menjadi anak milenial yang modern. Peradaban zaman bisa disejajarkan, tapi juga tetap religius. Baik, sekarang kami mohon Bapak Jaja Suparman untuk memilih di antaranya. Baik, dirahasiakan dulu ya. Dengan Pak Milih, Pak. Ya, monggo, Pak. Oke, Bapak berdiri di sini. Bapak Hiu ke sini. Pegang berdua, tunjukkan dulu ke sana gambarnya. Tunjukkan. Gambarnya apa ini? Pegang berdua, tunjukkan gambarnya. Gambarnya Komojoyo, dewa paling tampan di Kahyangan. Berarti prediksinya lahirnya laki-laki. Sudah USG belum? Apa hasilnya? Belum jelas, mudah-mudahan nanti hasilnya laki-laki, walaupun ketentuannya kita serahkan kepada yang kuasa. Tepuk tangan dulu. Kita yakini besok 9-10 hari. Baik, taruh di situ dulu, Pak Ibu. Ibu ke sana panas ya, ke sana. Ya, biasa aja yang panasan. Baik. Ini akan diambil nurnya, dibelah, nanti airnya akan diminumkan ke jabang Ibu supaya jabang bayi merasakan. Baik. Tadi yang ini sudah Bapak Jajah, sekarang yang belahnya Bapak Ibu. Ya. Setengah-tengah, Pak. Ya, konon kalau dibelah muncrat cowok, tapi kalau dibelah mirip itu cewek. Tahu dari mana itu ya dasarnya ya? 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nggak apa-apa, cukup Pak. Airnya, ya airnya kasih bayi. Ambil saja Bapak Ibu. Sudah, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Lurus dan muncrat. Oke. Baik, Bapak Ibu minumkan ke Aidi. Nanti ya Bu, Bapak yang minumin Bapak. Ya tahan, nanti ganti ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, cukup sekarang bapak jajan. Air suci dalam pohon kelapa, dalam kelapa tidak bisa dibuat oleh manusia. Seperti cabang bayi dalam kandungan, hasil dari buah cinta suci tidak bisa dipesan. Minta pesek, minta mancung, minta hitam, minta putih tidak bisa. Kodrat yang maha kuasa seperti air dalam pohon kelapa. Airnya suci, cabang bayi suci besok lahir. Kalau pria jadi anak soleh, kalau wanita jadi anak soleha. Amin, tepuk tangannya pria. Bapak jajan dan ibu bapak ibu bersama lagi. Dikenakan kimono dulu sekarang ibu. Ibu Buntari dan ibu Ikan berdepan mengenakan kimononya dulu. Selanjutnya Bapak Ibu, Yayu Saula Katrina Hantari menggunakan kain, namanya itu kain jumputan terutum atau terutum jumputan, yang artinya akan melahirkan keturunan-keturunan sejatinya. Menggunakan peruncing melati, karena cabang bayi dirangkai dari cinta kedua apa dari ibunya tentunya, dan besok akan lahir menjadi cabang bayi yang punya citra yang baik, senantiasa mempunyai harum. Foto berempat dulu, berlima, Bapak Ibu, silakan foto berlima dulu. Dan melati dari kata mengangin hati dan lati, ucapan yang didasari dengan ketulusan hati, yaitu cinta yang dulu sudah diikrarkan dengan syahadat suci, sekarang punya cabang bayi suci, dan besok akan lahir menjadi manusia yang punya pikiran suci. Ya, diantarkan ya, Bik. Masuk ke kamar ganti. Ya, diantarkan, Bang David sama Ibu. Dan kepada Bapak Ibu, dipersilakan kembali untuk menempati tempat duduk. Dan sekarang acara akan kita lakukan, kita laksanakan di dalam rumah. Selamat ya. Bapak Ibu, nanti juga ada jualan rujak. Tim kami dari Sanggar Tirangga akan membagikan uang dari tanah, namanya uang benggol. Ya, uang dari tanah akan dibagikan. Nanti uang itu untuk beli rujak, karena jumlahnya terbatas. Apapun nanti yang mendekat ke sini tentunya akan di kasih rujaknya, karena di sana panas. Kita jual rujaknya yang belanja aja ya. Jadi kasihan bapak ibunya biar tetap sehat. Biar cewek yang belanja. Cowok yang makan. Cowok yang makan. Bapak ibu sudah terhidang di depan meja, ada snack, ada makanan kecil dan ada minuman tentunya. Silakan makanan kecil atau snack yang ada di depan sudah ada di meja untuk dirahapi atau dinikmati sambil menunggu acara berikutnya. Dan acara nanti dimulai setelah kami undang Bapak Hiu Agnono bersama Ibu Putari untuk dapat momennya. Ya, tanya. Bapak Agnono, Ibu yang lima. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu pilihkan lauknya kesukaan Saula. Bapak boleh pilihkan, ibu boleh pilihkan lauk kesukaan Pak Allah. Bapak ibu, ini dinamakan tumpeng robyo atau tumpeng rahayu. Tumpeng ada 7 tumpeng yang besar di tengah, dikelilingi oleh lauk pauk yang beda wujud, beda rasa, beda warna. Tumpengnya yang vertikal warna kuning adalah simbol dari Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari Allah bersama suami kita dan besok lahirnya cabang bayi mempunyai sifat kamrah pada yang maha kuasa,
kabumi Allahnya sempurna, dan laut-laut yang di dalamnya tidak rasa kebawahnya adalah sebuah dari hablunya, supaya bekerja kembali lahir bisa hidup dengan masyarakat yang tidak kulit, tidak suku, tidak agama, tapi belum kebun seperti laut-laut yang tidak rasa kebawahnya dalam tampak. Tampak artinya nata tampak, tampak gambarnya bulat seperti cakap. Selanjutnya Bapak Jaja Subarman, Ibu Ika Subarman untuk mengambil jenangan sambil. Ya, boleh seluruh jenangnya diambil nanti tambahkan sambil. Ini namanya jenang sambil diwarnai dengan 4 warna ditambah 1 warna yaitu warna pixel. Ada merah, putih, hitam, dan juga warna kuning. Ini melambangkan bahwa manusia terjadi dari anasir 4 perkara yaitu bumi, bumi, badani yang masuk ke dalam manusia, mempunyai sifat 4 sifat nafsu yaitu nafsu amarah, uang masyiah, dan mutmainah, supaya jangan lagi besok lahir mempunyai adab bapak iwan manjaya dimomongi oleh yang ngomong, dilindungi oleh yang makuasa. Sifat yang 4 isu bisa dikendalikan dengan baik. Dinamakan jenang canggil, canggil artinya tinggi, supaya senantiasa menjunjung tinggi terhadap agama dan juga budaya, dan tidak lupa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi. Bubur artinya baban, sampai bayi besok akan baban, dan jenang artinya jenang. Setelah baban pasti punya jenang atau punya nama. Antara tulis dan wujud akan hadir bersama. Ya, disimak dulu oleh Bu Ibu dan Bapak Ibu kembali ke tempat itu untuk menunggu Yayu Alia nanti buat dari mati usaha untuk mendapatkan suapan apa yang telah dinasihatkan. Bapak Ibu, tumpeng tadi bersama jenang candil ini juga tidak dan bukan untuk sesaji dan bukan untuk persembahan. Jadi setelah diambil nanti akan disuapkan kepada Bapak Aulia. Bapak Ibu apabila berkenan mencicipi tumpeng dan jenang candilnya, monggo. Silakan. Silakan. Bapak Ibu, nanti Diayu Aula akan menggunakan kain 7 rupa, juga kebaya 1 setel. Nanti ada 1-6 dan yang ketujuh juga selalu ada pertanyaan. Nanti saya mohon karena suami sedang bertugas, nanti Bapak dan Bapak mertuanya kesini. Mohon maaf. Nanti Bapak akan tanya, sudah pantas apa belum? Karena bahasa Indonesia ini, jawabannya 1-6 belum. Nanti yang ketujuh baru sudah pantas belum? Sudah pantas. Kata ini, silakan. Biasanya diartikan dari corak dan warna kain, tapi kali ini saya coba untuk menerjemahkan karakter ibu hamil 1-9 bulan, 10 hari. Ya, mic-nya bisa dibawa sini, Mas Yuda, Mas Iti. Mic-nya bawa sini satu. Kain yang pertama, bersama kebaya yang pertama, memaknai karakter ibu hamil 1 bulan. Ibu hamil 1 bulan mempunyai karakter Eko Padmosari. Eko hitungan 1, Padmo artinya kembang, Sari adalah rasa indah. Ibu hamil 1 bulan kalau dekat dengan suami, bau rokok lah, bau baju lah, bau keringet lah. Tapi kalau jauh, kangen rasanya. Betul gak Bu? Betul, alhamdulillah. Sekarang mohon maaf Bapak, Bapak berdua berdiri di sini untuk menanyakan kepada audiens. Ya, Bapak jajan dulu ya Pak. Pak itu sudah pakai baju dan kain yang pertama, coba tanyakan ke semua yang Pak di sini, sudah pantas apa belum gitu Bapak yang tadi. Belum, pantas atau belum? Belum, belum pantas atau belum pantas, ganti lagi. Baik, ini ada 6, berarti Bapak 3, nanti Bapak ini 3. Sekarang kain dan kebaya yang kedua.
menggambarkan karakter ibu hamil 2 bulan dinamakan Dwi Maratani Jagat. Dwi hitungan 2, Maratani Jagat artinya otot bebayunya sudah penuh sebadan. Hamil 2 bulan ototnya badannya sudah mulai agak kenceng. Betul-betul Bu? Amin. Ini baju yang kedua dan juga kain yang kedua. Silakan dibawa dulu. Pak Caca boleh tanya. Coba Pak Caca tanya kepada semua yang hadir. Untuk pakaian kedua sudah pantas atau belum? Belum. Harus ganti lagi Bu Ii. Belum pantas. Ya. Mbak Aulanya harus tanya. Kalau sudah tidak agak nyaman dulu nggak apa-apa. Tapi kalau masih nyaman berdiri karena ada calon bayi yang sama-sama dicari. Sekarang yang ketiga, hamil 3 bulan karakter ibu mempunyai sifat Tri Kawulo Busono. Tri hitungan 3, Kawulo umat atau anak-anak, Busono pakaian. Hamil 3 bulan seperti anak kecil diberikan pakaian baru, senang rasanya. Betul ya Bu? Tuh, tapi masih riskan karena baru 3 bulan. Ya sekarang yang ketiga, silakan dibawa dulu kameramen. Silakan Bapak. Ya, untuk pakaian yang ketiga, apakah sudah pantas atau belum? Belum pantas baik. Sudah 3 kali pada kami kita bantuan Bapak Hiu. Oke, nanti ya Bapak. Sekarang yang ketiga. Ini biasanya hanya suaminya. Karena suaminya yang tugas, jadi orang tuanya ya. Sekarang yang keempat, karakter hamil ibu 4 bulan dinamakan Catur Sato Rukem. Catur hitungan 4, Rukem artinya buah-buahan. Ibu hamil 1 sampai 4 bulan sedang lahap-lahapnya makan buah-buahan. Jangankan yang matang, yang mentah pun semuanya enak dilahap. Betul ya? Amin. Yang keempat silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak olah, kira-kira sudah panas sebelum ini? Belum, yang empat kali belum Pak, harus usaha lagi. Jangan putus asa, amin. Yang keempat. Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, karakter ibu hamil mempunyai sifat ponco suro panggah. Ponco atau panca hitungnya lima, suro artinya berani. Panggah itu tangguh atau tahan. Hamil 5 bulan ibu sudah mulai ayem karena jarang sekali hamil 5 bulan keguguran. Jadi sudah mantap dan sudah tahan. Sekarang yang kelima, Pak, mohon dijawab dulu. Bagaimana kalau yang ini sudah pantas atau belum? Belum, sudah kelima. Sekarang digantikan yang keenam. Karakter ibu hamil 6 bulan, ini busana dan kebaya muda 6, mempunyai sifat Sat Guno Paweko. Sat hitungan 6, Satra Jawa. Guno Paweko, akal budi dan ibu vertikal. Kalau zaman dulu hamil 6 bulan, ibunya sudah mulai ngumpulin popok, ngumpulin impor-impor, ngumpulin peralatan bayi. Tapi sekarang dia lari ke hipermarket sudah beres ini. Sat Guno Paweko artinya sudah mempunyai pikiran akal untuk mengumpulkan peralatan bayi. Yang keenam nih, sudah pantas atau belum? Belum, kalau baik harus yang ketujuh ini kalau begitu ya. Kelihatannya ketujuh. Yang ketujuh, hamil 7 bulan ibu-ibu mempunyai karakter Sabto Suworo Kukino. Sabto hitungan 7, Suworo suara, Kukino buruk. Hamil 7 bulan sudah pinter ngocek. Ketemu piring diajakin ngobrol, ketemu kucing ajakin ngobrol. Semua teman sahabat sudah di toko, saya udah hamil 7 bulan. Dan 7 bulan ini di tingkebi atau di 7 bulan ini. Tingkeb artinya semua panca indera yang penting di dalam kandungan, jabang bayi sudah cakep.
sehingga kalau lahir 7 bulan lebih tua dari 8 bulan. Jadi sudah cantik disyukuri kalau sudah kuat dalam kandungan. Sekarang yang ketujuh, silakan Pak. Yang ketujuh ini bagaimana? Sudah pantas banget. Apalagi pantas banget. Alhamdulillah, pertanyaannya boleh. Artinya Pak Ula, sudah pantas besok punya anak dan keturunan. Amin. Doakan oleh seluruh yang hadir. Amin. Amin. Pak Ula, sekarang itu didudukin tapi yang nyaman. Namanya angreman. Pak Ula, yang angreman itu apa? Yang angreman adalah ayam. Setiap ciptaan yang Maha Kuasa semuanya punya sisi baik. Ayam setiap melahirkan bertelur pasti yang bertapa untuk anak-anaknya. Seorang ibu juga demikian. 9 bulan 10 hari bertapa untuk anaknya supaya lahir selamat. Ya Angerpak, mohon maaf Pak Jaja sekarang menggantikan suaranya Mas Krisna yang sedang bertugas. Bapak di sini kukuruyu. Nanti mbaknya petok. Ini olahraga. Baik, kita doakan 7 bulan nanti 8 bulan dinamakan Hasto Sabdulo Lupo. Hasto itu 8, Sabdulo itu macan, Lupo itu lapar. Ibu hamil 19 seperti macan lapar. Kiri-kiri salah, lingkaran salah, lontang salah, tenggorok apalagi. Kalau condro dosari biak langsir gundolo kiri biak langsir jangan bayi mancal tadi ibu keluar seperti membuka gua bahkan yang mancal selamat semuanya. Gundolo artinya halilintar dan kiri gunung bayinya nangis seperti halilintar bunyi di atas gunung mengucapkan dan disambut oleh malaikat selamat datang di dunia besok menjadi anak soleh kalau pria soleh atau wanita tepuk tangan kita adekat ya dulu. Selanjutnya kami undang Bapak Biu bersama Ibu untuk berapi tumpeng yang tadi. Nanti Bapak Jaja bersama Ibu berapi keenam cantiknya. Eh sekarang Bapak duduk di sebelah kanannya, buat ya. Kalau tidak mau saya duduk sini nggak apa. Ya, nasinya dihancurkan dulu. Ibu Bungkari untuk nanti. Dipilihkan lauknya telur, biar besok nambah anak lagi. Dipilihkan bergedek, biar cabang bayi besok mempunyai hati yang lembut. Jika ada orek tempe, walaupun kaya raya, derajatnya tinggi tetap mempunyai sifat rendah hati. Amin. Ya, satu, dua, tiga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak yang hebat ini. Ya, sekarang dengan para ibu, gantian ibu yang dirapi. Ya. Ini dinamakan dahar walimah, juga dahar bimah. Aulad dahar artinya makan, walimah, wali dan bimah. Wali adalah pasunan, sunnah bimah lawikin bukti bengkabur. Limahnya, ucapannya adalah ajaran Nabi Rasulullah Asli dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ajarannya harus dimakan, masuk ke jiwa raga. Maksudnya itu. Satu, dua, tiga, tepuk tangan yang meriah untuk ibu yang kasih sayangnya sepanjang masa, sepanjang calon. Baik, Mbak Aulia maju dikit. Duduknya maju dikit, tidak santai aja. Ya, kalian kunjung tirtaunin, silakan. Bapak yang minum dulu, bapak yang minum kan. Peningin pikir menebengkaku terus dipanjangkan, pikiran hati tindakan selas. Ibu sekarang. Dan juga tirtaunin, tirta air, bening artinya bening, bening artinya suci. Cinta sucinya berbuah jaban bayi suci, besok lahir menjadi anak yang mempunyai sifat suci dan lahir batinnya. Amin. Salim, dengan Pak. Salim dengan Pak. Tahan dulu, Bapak lihat kamera, Bapak lihat kamera. Ya, cium tangan, cium keningnya Pak, putrinya Pak, cium keningnya. Cium keningnya sekarang, cium keningnya. Aman juga. Baik, sekarang mepet duduknya. Mepet ke Mbak Aulia. Pipinya Bapak, pipinya Ibu, tempelkan ke pipinya Mbak Aulia. Ke Aula ya, Mbak Aula. Itu, Mbak Aula ya. Ke Aula. Mbak Ola, sekarang tahan sendiri.
Mbak Ola pegang dagunya papa mama, dagunya papa mama pegang. Iya. Nah, itu. Iya, itu. Hitungan tiga. Hitungan tiga. Papa dan mama cium Mbak Ola. Satu, dua, tiga. Tahan. Tahan tiga jam. Sampai asal. Tepuk tangan yang mulia. Mbak Ola. Mbak Ola tetap di situ, papa mama on frame. Berarti ya, sekarang Bapak Jaja Suparman bersama Ibu. Mohon duduk seperti tadi di situ. Dan akan menyuapi jenang candil. Ini dinamakan bubur. Bubur artinya babat. Dinamakan jenang. Jenang artinya jenang. Setiap jabang bayi yang babat pasti punya jenang, punya nama. Antara tulis dan wujud lahir bersama. Sedangkan apa? Suapin. Setiap apa yang dimakan oleh ibunya, jabang bayi merasakan sari-sarinya. Sekarang bubur candil. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan yang mulia. Untuk bapak mertua dan juga seperti bapak sendiri. Selain ibu. Ya. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan untuk ibu mertua yang hebat ini juga. Tepuk tangan. Bapak ibu, terima kasih. Sekarang salin dengan bapak. Salin cium bapak. Apa lihat kamera? Ya. Bapak pegang ininya sertakan bola. Terima kasih. Sekarang ke mama. Cinta mama tahan. Mama cium keningnya. Nah, baik tepuk tangan tentunya sekali lagi yang mulia. Papa mama sekarang outline kembali ke tempat itu. Kita juga dengan acara jualan rujak. Ada rujak, ada dawet. Namun dawetnya kami tempatkan di situ. Yang ini berkenan menikmati dawet langsung di situ. Yang rujaknya langsung beli kepada Mbak Ola. Jualannya dibantu oleh adiknya boleh. Oleh adiknya boleh. Bagiannya boleh bantu jualannya. Ya, boleh. Bapak Ibu, ini namanya rujak geblok. Rujak geblok dari 7 buah dijadikan 1. Artinya supaya besok cabang bayi bisa menjadi anak yang maju hajir, merobolinator, menjadi anak yang humble. Bisa berkumpul dengan siapapun dari strata rendah, menengah, dan atas. Menjadi anak yang disenangi oleh seluruh ciptaan yang Maha Kuasa dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau pedes konon katanya cewek. Tapi nanti kalau anget katanya cowok. Nanti ada yang meyakini ya. Gimana duitnya? Sudah kebagian semua duitnya tadi? Yang tidak kebagian uang rewe, nanti belinya pakai uang cash ya. Oh, tidak. Nanti semuanya masih kebagian. Oh, belum, Mbak. Jadi ya itu aja ya sudah. Sudah langsung boleh silakan. Dari papa mama dulu di sini. Papa mama dulu, nggak apa-apa, nggak perlu duit, nggak apa-apa. Kami akan mendapatkan dokumentasinya. Iya. Rujak deplok. Ya sudah. Sekarang dimulai dari papa mama sini. Nanti yang lain mengikuti ya. Ini papa mama kesini. Ya untuk formalitas nanti dikasih lagi. Ya nanti kasih lagi. Ini papa mama. Kasih duitnya dulu jadi foto. Kasih duitnya dulu, kasih tempatnya. Lihat foto sana. Ya, duitnya di juga. Agak ini duitnya. Pegang mbak. Ya baik. Sedangkan kasih dawetnya, pas kasih dawet sudah di foto. Nanti yang lain nanti ya. Oke. Oke. Yang lain boleh ngantri di sini. Yang gak bawa duit gak apa-apa, tetap dikasih rujaknya. Oke. Yang nanti, nenek, yang nanti sini. Yang nanti semuanya, iya. Ya Mbak ini dia yang tadi kasih. Yang tadi kasih. Ya emang Pak dia ambil lagi gak apa-apa. Ya silakan. Turis bisa. Transfer juga bisa. Pakai uang cash boleh, silakan. Kita mau antri ya. Ya ini Mbak Ola sangat baik hati.
siapa yang mendekat pasti dikasih lincahnya. Bapak Ibu setelah mendapatkan lucak dan juga daunnya, dipersilakan untuk menuju tempat hidangan yang telah disediakan. Tentunya Bapak Hiu Antono bersama Ibu Buntari, Bapak Jaja Suparman, Ibu Ika Sumarka, juga Mbak Ola bersama suami tercinta dan keluarga hari ini mengadakan pasukatan Persojo Panembromo. Silakan untuk menikmati hidangan dengan mardu mantikan yang mengalir. Ya, semuanya sebagai rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala dan acara lancar berkat doa restu dari seluruh yang hadir dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Bapak Hiu Antono, Bapak Jaya Suparman.